Kalau yeah. Define kan sarana bahasa lega, alhamdulillah. Satu beban yang telah dilepaskan sebelum saya nak pergi umrah. Lagi 10 hari saya nak pergi umrah. Dan semoga dekat umrah nanti tenang-tenang saja. InsyaAllah. InsyaAllah. Hidupnya sangat tenang lah hari ni. Sangat tenang. Sampai berbeza ni. Dan sekarang ni kita dah banyak berbeza. Berbeza apa tu? Lagi Rasha. Tak, bukan. Sarah lega. Sarah lega. Sebab Sarah tahu sebagai seorang isteri, Sarah dah, kalau ikutkan tahun ni cukup 9 tahun perkahwinan kami. Dan actually 7 Mac tu, mahkamah yang tarikh yang mahkamah berikan tadi 7 Mac tu adalah macam signifikan. Sebab 8 Mac tu cukup 9 tahun. 8 Mac tu adalah anniversary actually. So tiba-tiba mahkamah bagi coincidence. Kebetulan bagi 7 Mac. Jadi alhamdulillah, syukur alhamdulillah, cukuplah 9 tahun Sarah menjadi isteri kepada Muhammad Syamsul. Dan nampaknya apa orang kata, tak ada rezeki dah. Okey. Dan Sarah nak tekankan dekat sini, seperti yang Sarah baca dekat luar, yang orang kata Sarah ni, orang tuduh Sarah, kata Sarah anti poligami, Sarah ni bukan seorang isteri yang apa, seorang isteri yang dahaka, minta cerai apa semua. Actually poligami tu indah kalau seorang suami itu berlaku adil. Tapi sebab Sarah ditipu, jadi dan tak izin, jadi tak berbincang dulu. Jadi benda pun dah terjadi. Jadi saya rasa inilah jalan terbaik untuk Sarah. Anak-anak macam mana Sarah? Anak-anak? Anak-anak masih tidak tahu apa-apa. Anak-anak masih di bawah jagaan Mama Sarah, dan kadang-kadang di bawah jagaan dua belah keluarga, Mama Sarah dan juga mertua. Anak-anak happy macam biasa, tak tahu apa-apa. Jadi Sarah bersedia tak untuk menjalani satu prosedur yang sangat panjang nanti? Tak apa, Sarah dah reda apa yang terjadi. Yang penting hari ni Sarah dah filekan. Yang penting hari ni kita mulakan the first step. Sarah, mungkin ada kata-kata kepada Syamsul ketika ini yang mungkin nak memudahkan urusan Sarah ni, urusan keluarga ni. InsyaAllah doakan semuanya yang terbaik untuk kita lah.